beginilah nasibku sebagai insan kecil. Kerja-kerja terus kerja, berbakti dan mengabdi, tapi apa dayaku, hidup tetap begini. Tiada juga yang berubah, tiada tempatku mengadu. Majikanku terlalu kaya raya karena ku hidup mewah luar biasa, semuanya dia punya, tetapi apa dayaku, hidup tetap begini juga, beginilah nasibku sebagai insan kecil. Majikanku terlalu kaya raya karena ku hidup mewah luar biasa, semuanya dia punya, tetapi apa dayaku, hidup tetap begini juga, beginilah nasibku sebagai insan kecil. Tetapi apa dayaku, hidup tetap begini juga, beginilah nasibku sebagai insan kecil, sebagai insan kecil, sebagai insan kecil. Berat nih, berat. Sudah makan obat? Enggak usah. Enggak apa-apa. Ini kertas nih. Ayo. 150. Murah nih. Masih bawah nih kira-kira. Bawa ke pasar ya? Iya. Berat nih. Kang, sudah dapat pekerjaan? Belum. Ya, memang susah nyari kerjaan sekarang. Adik sendiri tamatan SMA belum dapat pekerjaan, apalagi saya. Kang, saya ke Jakarta ini maksudnya nyari kerja sambil sekolah. Tapi susah nyari kerjaan. Sementara saya jual beli barang rusukan ini untuk nyari duit. Mudah-mudahan bisa sekolah lagi. Wah, bisa jadi sarjana nanti, bisa hidup enak. Yang sudah sarjana penuh, ngampar berantakan. Kayak puntung rokok itu, tidak dapat pekerjaan. Dulu saya dengar di Jakarta mudah mencari pekerjaan. Hidup enak, kotanya cantik. Setelah saya alami sendiri. Kalau kita mau ke Jakarta, harus punya bekal. Kuat mental, kuat fisik, bekal ilmu pengetahuan cukup, dan mutlak harus punya relasi. Iya, saya hanya punya bekal nafsu, mengadu nasib. Dengar dari mulut orang kan? Iya. Mari Kang. Iya. Thank you.
Terus masuk. Terus. Taruh di mana, Pak? Di ruang tengah. Hati-hati, barang baru. Geser sedikit. Hati-hati. Mas Dilan! Mas Dilan! Hei, Bu. Sana. Masuk terus. Baik, Pak. Gitu yang mau dijual. Sini, Bu. Apa sih? Malu di depan mereka. Mauin apa? Emangnya kita nyolong? Barang kita, semua punya kita. Mau dibakar kek, mau diapain kek? Sudah, Bu. Tenang. Berapa sih mau dijual? Lawang baru dibeli, kok mau dijual lagi? Tapi katanya mau di... Ya. Saya taruh di ruangan tengah supaya kelihatan bagus. Kuitansinya, Pak. Wah, ini urusan saya dengan Wanaput. Loh? Iya, nanti sama Wanaput. Ya? Benar mau dijual? Benar. Harganya pas itu? Enggak, tambah 20 ribu lagi. Termasuk di suaranya, kan? Iya. Angkut ke rumah saya. Uangnya di rumah. Siapa yang angkut? Mau enggak? Iya, mau. Saya tunggu di rumah. Baik. Apa yang baik? Masya Allah. Barang baru dia ngutang mana? Dia jual. Kenapa inti biarin aja? Hah? Abis? Mana saya tahu? Itu lagi Zaid. Kenapa dia kasih ngutang lagi sih Mas Diran? Utang lamanya aja belum dia bayar. Masya Allah. Bisa jatuh miskin deh gua kalau begini. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Wanaput. Murid mana itu duit? Bayar utang dulu. Bayar, Wan. Ayo. Ya, saya gila. Iya, gila. Habis barang yang itu ngutang amannya itu jual lagi. Ah. Wah. Mau dijual, kek. Mau dibanting, mau dibakar. Urusan apa? Barang sudah saya beli. Mau apa? Enak aja ngaku barang inti. Dibayar juga belum. Itu kursi sama driswar belum sejam di rumah ini. Udah ngilang. Setan yang ngambil. Siapa bilang dijual? Apa Wanaput tidak lihat? Apa? Tuh. Memangnya matanya buta. Itu kursi kemana? Dijual. Dititipin. Kan saya mau sedekahan. Masa sedekahan di kursi? Memangnya inti gila. Astagfirullah. Siapa yang gila? Aneh apa ente yang gila? Utang yang lama ente belum bayar. Udah ngutang yang baru lagi. Itu kursi belum sejam nginep di rumah ini. Udah ente jual. Ente yang gila. Ente. 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 Ah, jangan banyak mulut. Mau ngajak ribut. Ente pikir aneh takut. Setiap aneh lagi utang, ente mau ajak bengkelai melulu. Hah? Dasar orang kampung. Buset, ngina orang ngomong ya? Orang luar jangan ikut campur. Mau apa lagi? Pegangin, habisin aja, habisin. Kan urusan saya sama Siran. Iya, tapi jangan menghina orang kampung dong. Iya, tapi jangan main perebutan dong. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Dia ngina orang kampung, Pak. Maksud saya mau nagih utang sama Mas Diran, Pak. Tapi orang-orang ini salah paham. Apa lu bilang? Sudah, tenang semuanya. Nanti saya yang beresin. Mari Wan, bawa tasnya. Wan, ini lekas pergi Wan. Celaka, ini orang kampung mau ngamuk. Ayo lekas pergi. Baik, Pak. Mana dia? Thank you.
Mana Pak? Ini di mana Pak? Bogor Pak. Oh. Keretanya cuma sampai di sini. Iya. Yeah. Stop, stop. Ambil kayu di atas sana dulu. No, ada apa Pak? Turun cepetan. Ada muatan nih. Ya Pak. Lumayan rezeki. Turun dulu Kang. Mobilnya sampai di sini? Sampai di sini, mau ambil kayu dulu. Tahu mau pergi kemana, kek. Hanya mengikuti kaki saja. Hati-hati saja, sesat. Di daerah ini, salah jalan, bisa salah pilih jalan hidup. Maksud kakek? Minta apa saja bisa keturutan. Tapi itu sifatnya sementara. Punya batas waktu tertentu. Bahkan bisa makan diri sendiri. Hati-hati ya, nak. Makasih, kek. Ya.
Selamat siang, Om. Kamu yang ngomong? Iya. Hah? Tolong bawa saya dari sini. Saya akan menuruti semua perintahmu. Kamu siapa? Tuyul. Hah? Tuyul? Iya, Tuyul. Masa nggak tahu Tuyul? Cepat bawa saya dari sini sebelum terjadi apa-apa. Eh, ikut dong. Iya banyak. Nih, saya di atas. Nah, nih gue nih lebih cakep ya. Ambil dong. Geli. Kamu juga tuyul? Iya, tapi yang jet set. Kalau yang sebelah tuyul kampungan. Mulai ya, ajak berantem. Udah diem lo. Ajak saya ya. Jakum ya. Jangan bengok. Baru dia. Kang, ketemu lagi. Dari kampung, habis jual sawah. Wah, banyak duit dong. Permisi, mau istirahat dulu. Yuk. Iya, Kang. Tuyul, jabatan mencuri, siap menjalankan tugas. Betul, kamu bisa melaksanakan perintahku. Aye, sir. Nah, sekarang istirahat di tempat. Ya. Perintahkan saja dirimu dulu. Sementara aku belum tahu apa yang harus kuperintahkan. Nah, kalau begitu, juraganlah yang saya perintah. Tunggu di sini sampai saya datang, ya? Baik. Kek.
Mendingan tiduran. Mau bangun-bangun juga. Gimana sih? Tidur terus? Maaf tuyul, capek sih. Bagaimana? Lah ini? Hore! Jangan keras-keras, nanti orang-orang pada bangun. Gimana, cukup segini? Ya, kalau ada sih. Beres. Tunggu di sini dan jangan tidur kalau saya pergi. Tahu? Ngerti? Ayo cepat, saya doain. Ah, gak usah pakai doa-doaan. Duit, uang. Cem, cem, caret, jungkir balik. Caret, claret, gumbel. Bel, gumbel, gumbel, claret. Tenang, kan? Orang tenang bakal senang. Tenang, ini kakap. Sayang kan kalau kesempatan yang baik ini kita lewati? Masa bodoh? Dibilangin. Siapa? Aglamila. Sebentar. Loh, kok belum apa-apa? Masuk dulu deh. Soalnya tadi pagi suami saya harus berangkat ke Jerman. Saya diminta mengadakan stok opname. Stok opname? Iya. Ikut ah. Kita berangkat dua mobil saja, Mbak. Soalnya saya mau terus ke Women's Club. No, siapkan mobilnya. Yang mananya? Nomor 3 si Kumbang. Lagi dicuci, nomor 4 aja si Macan ya. Ah, nomor 4 kebesaran. Sebut saja dah nomor 2. Ya, Mbak. Menyimpan uang asing? Ya, takut kenop lagi. Maklum pedagang. Malas mondar-mandir ke bank untuk menukar uang kalau mau berangkat. Bukan hanya itu, Mbak. Kadang-kadang para relasi lebih senang kalau dibekali mata uang asing. Pokoknya banyak manfaatnya. Bagaimana? Kita jadi pergi? Jadi. Pasti. Ini kan bisnis kita. Tadi dengan siapa?
sama supir. Oh. Yuk, kita berangkat. Oh, encer. 16 kanan, 28 kiri, 75 puter kanan 2 kali. Kata-kata. Ho. Lagi. Tek. Ho. Ya. Eh, terus. Ya. Nah, gitu dong membantu saya dong. Sarang. Iya. Waduh, duit. Mana? Jen. Bagaimana hasilnya, Kan? Wah, menakjubkan. Wow, jelas. Mengagumkan. Otomatis. Menguntungkan. Pasti. Dengan begini, ya, kita bisa cepat mempunyai gedung yang mewah. Oh, iya. Untuk menggantikan tempat yang sumpek ini. Tapi, Kan, lebih baik kita pergi malam ini juga. Mengapa? Orang-orang di sini sudah tahu bahwa juragan yang mencuri harta benda mereka. Kenapa tidak bilang dari tadi? Nanti kalau mereka marah, kita bisa berabe. Loh, maksud saya, supaya juragan pulang dulu. Ambil patung-patung ini semua, lalu lari. Jadi saya mesti bawa? Bawa tinggal bawa, Kan. Tapi jangan lupa makanan kesukaan saya. Oh, jangan khawatir. Kapan saja kau mau, pasti kusiapkan. Janji? Pasti, saya berani sumpah. Sumpah apa? Sumpah biar saya jadi tuyul seperti kamu. Awas ya. Tuyul, mari sini. Tunggu, Kan. S-I-C. C-C. S-U-S-U. S-U-S-U. I-S-U. S-U-S-U. S-A-S-A. S-I-C. Susah. Sesasi. Aduh, kasihan. Tuyul, cepat kemari. Enak ya, Kan? Punya rumah baru, cakep lagi. Iya, dengan begini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk bekerja lebih giat lagi. Saya, bukan kita. Iya, kamu. Kamu jangan malas. Kamu harus ada inisiatif untuk membuat taktik dan strategi di bidang penyolongan. Tapi, Kan, saya sudah tidak sanggup berjalan sendiri. Harus ada teman. Harus dengan saya? Juragan kan tubuh kasar. Bisa tertangkap dan kelihatan oleh manusia. Lantas dengan siapa? Juragan kan punya patung tuyul satu lagi. Thank you.
Tuyul, kenapa susah benar menghadirkan kawanmu ini? Tentu saja lain. Dia kan tuyul tingkat tinggi. Cepat. Halo, Max. Sudah lama saya dibawa-bawa. Baru kali ini dapat panggilan. Tugas berat barangkali. Ya, Tuyul Darto tidak sanggup operasi sendirian. Hei, kok bisa begitu? Habis? Disuruh kerja terus. Imbalannya tidak ada. Janji nembak terus. Besok. Hasilnya? Nihil. Pantes. Dulu bilang itu pekerjaan tuyul golongan jet set. Dan kau tak sanggup sendirian kan? Oh, dengan tuyul golongan jet set. Jangan main janji, bisa makan diri loh. Oh, saya sudah mengerti semua. Dan saya bersumpah, pokoknya bantulah saya ada proyek besar. Kalau berhasil, kita bisa beli apa yang kita mau. Termasuk janji? Bukan hanya janji, ada persyaratan lain buat saya. Oke. Bisa terpenuhi. Iya. Nah, daerah sasaran, Tuyul Darto yang tahu. Kenapa berhenti? Diem lo. Tuyul kampungan tahu apa. Tunggu sini ya. Waktunya sudah habis. Alah, sok lo. Hei. Kesini. Napoleon. Nah. Tapi sudah mati. Champagne, minuman orang Prancis. Spiritus, nah, minuman Darto. Minuman segini banyak, kalau diminum kayak apa rasanya ya? Saya bikin mabok kamu. Napoleon sajalah. Hei, cepetan dikit. Juragan sudah nunggu. Nanti kena marah lo. Juragan lagi uring-uringan terus. Ayo minum. Lo, coba baunya. Seger kan? Ayo. Jangan kampungan. Ayo. Manis kan? Iya. Enggak percaya. Saya kan modern. Ayo. Demi kejayaan bangsa tuyul. Ayo minum. Buset. Kemana mereka? Tanyo, gelasnya kok enggak satu? Kelihatan dua. Ini enggak dua
ini empat. Bodoh, mabok kamu. Malu-maluin. Dasar kampungan. Kalau saya kan modern. Berdiri yang tenang, dong. Bawa pulang. Judo. Ha, setelah ini kita mencari sasaran yang lebih besar lagi. Jangan tanggung-tanggung. Tidak sia-sia aku menghadirkanmu. Hai tuyul jet set. Iya, tapi saya percuma hidup sama dia. Kerjanya tidur melulu. Dan lagi kan, saya minta disediakan 3 ekor kerbau guling dan kerbau bule. Beres, beres. Pokoknya beres. Bukan hanya itu, ada lagi. Apa? Oh, gampang, gampang. Bilang, mau apa? Kalau begini nakan-nakannya, saya akan mendapat tugas yang teramat berat. Maksudmu? Saya minta teman buat meringankan tugas-tugas saya selanjutnya. Oh, boleh, boleh. Kau mau apa? Bilang. Perempuan, toh. Teman perempuan? Segudang teman perempuan saya datangkan untuk kau. Saya mau perempuan yang sebangsa dan setanah air dengan saya. Yang sebangsa dan setanah air? Bagaimana? Sanggup? Sanggup. Awas ya. Nah, ini dia. Tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir. Tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir. Di sini ada tuyul lelaki sedang menanti. Mereka sedang mencari rejeki. Tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir. 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 Tuyul perempuan, tuyul putri, tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir. Tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir. Tuyul perempuan, tuyul putri, tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir. Tuyul perempuan, mohon hadir, hadir, hadir. Tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir. Tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir, hadir. Tuyul perempuan, tuyul putri, mohon, mohon hadir. Hadir. Awas, mendak-udak, Kang. Iya, iya. Engkau kan terkecak. Iya, iya. Aduh, ayo, sopor, berat. Ayo. Masih jauh nih. Ayo. Aduh, ayo. Jangan dorong saja. Saya lepasin nih. Dorongan moral. Apa moral? Yang penting material. Hei, sini dong. Perasaan ada yang memanggil. Suara laki apa perempuan? Perempuan. Dah, Om. Nah, dengar enggak? Alah, barangkali suara manusia di jalan situ. Suara manusia bagaimana? Orang di ruangan ini kok. 1, 2, 3,
4, 1 juta, 1 juta 25, 50, 3, 2, jangan, 12. La 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 la. Hai. La 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 la. Hai. Dah kamu? Oh, tuyul dari Belanda ya? Bukan. Holan. Kali. Dia kemari, kita jemput yuk. Halo, who are you, ma'am? My name is Darto. Siap. Anu neng, Mbok ah. Nama saya Puspa. Tuyul bangsa kita sendiri. Saya kenal. Saya kenal. Kenapa jadi begini? Kita kan baru keberkenalan. Kenapa mesti ada pertengkaran? Sekarang begini. Mau dengar enggak? Mau. Sekarang ikut saya. Ayo. Pertemuan ini, kalau dikau mau memilih daku, kan ku buatkan pesta yang mewah. Sudahlah, kita sama menderita, susah senang kita pikul bersama. Pesta, duit dari mana? Lo nyolong sesuai dengan jabatan kita. Hasil nyolong kan diserahkan ke juragan. Loh, kita kan dapat komisi 10%. Nah, lebih baik korupsi saja. Ini korupsi, mau niru-niru manusia. Dosa tuh, bagusan nyolong aja. Nyolong sama korupsi, itu lebih intelek korupsi. Kita tuyul, intelek untuk manusia. Jeng, turunkan SK-nya dong. SK? Surat keputusan, pilih saya apa dia? Oh, buat sementara sih dua-duanya. Senang sih. Oh, tuyul, tiga putri yang manis. Lama nian di kau ku nanti-nanti. Marilah, mari pujaan hati. Kita rayakan pertemuan ini. Ayolah, kita bergembira ria. Sampai nanti kita selalu bersama. Tuyul perempuan, tuyul putri, mohon hadir. Tuyul perempuan, tuyul putri, kok ada yang nyanyi? Satu untuk bertiga. Kita cuma bertiga. Sudah lemes. Tiga, satu.
Ayo. 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 Bagus. Ya, ayo. Yang bagus ya mainnya ya. Siap. Ya, nenggong, nenggang. Ayo. Ayo. Aduh. Sudin all. Bola saya kok. Terima kasih. Oh, curang? Iya, iya itu. Iya. 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 Semet! Hebat, hebat, hebat. Yuk, mulai lagi ya. Iya. Bola saya, bola saya. Oh, ya. Ayo, tiang, bola saya. Kok gitu loh, kayak gigi sih. Berhenti. Hei, tuyul laki-laki, kenapa kamu main-main saja? Kamu pikir rumah ini taman kanak-kanak? Dia yang mulai kan? Dia tinggal. Wong kamu yang. Kami yang mulai kan? Ah, sudah, diam. Apa sih yang kurang? Segala permintaan kukabulkan. Setelah ada perempuan, kamu berdua jadi malas. Kerja cuma bercanda. Tujuh Darto, kau operasi malam ini ke Bank Jakarta Utara. Sendirian kan? Ya. Seken ah, malas sendirian kan? Maunya sama siapa? Sama Tuyul Bagyo. Sama-sama. Tak usah. Kalau begitu saya saja yang operasi. Iya kan, saya nemenin. Iya kok kan? Tidak, perempuan tugasnya di rumah. Wah, curiga saya. Ini lagi si botak. Ampun kan, ampun. Bagaimana kalau kita bertiga saja yang operasi? Di sana banyak makanan kan? Tidak, kau tetap di rumah. Aku ingin Bagyo dan Darto yang operasi. Atau tidak sama sekali. Kau berdua sudah tidak ada gunanya lagi. Males. Ayo, kembali ke patung masing-masing. Mas, tolong berasnya 2 liter sama minyak lampunya sekalian. Bon apa kontan? Bon. Kebetulan sekarang lagi kosong. Jangan dulu deh, saya belum dapat duit nih. Kalau bon terus, kapan bayarnya? Mana warung lagi sepi. Maaf aja ya, Mas. Baik. Ada apa? Enggak. Kurang ajar.
Bella, apaan ini? Kayak orang. Lumayan buat temen di rumah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Hanya lihat-lihat saja. Oh, silakan, silakan. Tidak mandi, cuci muka, kata orang. Tidak beli, lihat-lihat aja. Kami sedia macam-macam, Pak. Meja, kursi, tempat tidur komplit, Pak. Ah, ini meja makan antik, Pak. Jepara asli, kayunya kayu jati. 7 turunan nggak bakalan habis, Pak. Ah, silakan, Pak. Ini yang lain dari yang lain lagi, Pak. Cukup bagus. Ini yang paling istimewa, Pak. Tidak ada bandingannya. Nomor wahid di dunia. Berapa harganya? Murah, Pak. Cuma 2. 200. 2 juta, Pak. Bikin kwitansi dan kirim ke alamat ini. Kredit apa kontan, Pak? Maunya? Cash, Pak. Bikin kwitansi, ya. Saya ambil uang. Baik. Kwitansinya, Pak. Ini uangnya. Terima kasih. Hitung dulu. Oh, nggak usah. Percaya. Lumayan, pagi-pagi dapat kangtau. Kan? Juragan. Tolong kan, tolong, saya lapar kan. Lapar? Lapar? Iya. Siapa yang lapar? Saya. Hei, siapa yang ngomong? Saya di sini nih, kan. Siapa? Saya. Saya siapa? Ayo ngomong. Saya ini yang ada di meja. Sini. Kamu yang lapar? Iya. Heh? Setan. Cek dun tet dun kau kik dun tang dun dun tang dun tang dun. Sini, jangan lari. Juragan, enggak usah takut ame gue. Gue ini jelek-jelek masih hamba lu. Apa yang lu perintahin, gua jalanin. Tang ting ting tang ting tang ting ting tang ting tang ting tang. Ngerti gak lu? Bengong aja. Apa lu yang bego? Sini. Sini. Bener nih? Iya dong. Sini, sini. Sini, 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 sini. Deket lagi sini. Sekarang juragan mau minta apa? Saya kerjakan. Minta duit, minta istri yang cantik. Iya.
Kenapa begitu sedih, Neng? Habis, gak ada temen. Jadi ngiseng sendirian. Habis gitu juragan, pergi-pergi melulu. Ya, nanti saya carikan yang gagah, yang ganteng, yang berkumis, yang berjenggot, ya? Gak mau yang begitu. Centil, genit, kemeliti, dan lain-lain. Habis yang bagaimana dong? Teman saya saja yang dulu. Yang mana? Yang bapak saya kesini. Tidak, kalau itu aku tidak setuju. Mereka tukang bercanda. Sudah tidak ada lagi gunanya. Hah? Kalau bukan mereka, saya mau lari saja. Tunggu dulu. Saya akan mencoba mencari mereka. Tapi mungkin agak lama. Kamu di sini saja ya. Gak manusia, gak tuyul. Sama saja. Sok pacaran segala. Begini sepi membikin sedih. Hati selalu merintih. Di mana dikah kawanku dulu? Mengapa tiada datang bertanda? Hatiku kini begitu rindu, ku ingin bertemu seperti dulu-dulu. Semuanya ini gara-gara manusia yang hanya mikirkan dirinya semata. Semuanya ini gara-gara yang majikan rimanya harta kekayaan. Gara-gara kau hei 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 manusia, gara-gara kau hei 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 juragan kejam serakah. Loba dan tamak, aku tidak sudi. Aku tidak suka. Begini sepi membikin sedih. Di mana kemana jika kawan dulu? Hatiku kini begitu rindu, ku ingin bertemu seperti dulu-dulu. Jangan begitu dong, Yul. Alah, juragan toh tidak bisa mengabulkan permintaan saya. Teman perempuan? Iya, buat teman untuk menambah spirit kerja. Begitu. Beres. Berapa orang kau mau akan kusiapkan? Ah, ngomong sih gampang. Membuktikannya juga gampang. Berani sumpah. Awas. Jangan main-main sumpah dengan makhluk halus.
Daripada jadi gembel, saya lebih mau jadi tuyul. Kalau saya tidak bisa mengabulkan permintaanmu itu. Baik, Sabdo Pandito Ratu. Awas. Sip, Mek. Mana kita? Kemana saja, asal dapat duit. Oke, sip. Ya. Iseng nih, Wan. Iya, iseng. Panas betul udaranya. Pakai AC dong. Ah, ntar masuk angin. Sendirian, Wan? Iya nih, nggak ada temen. Aneh juga sendirian. Kasih cewek dong. Boro-boro cewek. Hah? Cewek? Hah? Hei, siapa tuh yang ngomong cewek-cewek? Hah? Siapa? Aneh. Siapa yang ngomong tuh, ha? Aneh. Aneh siapa? Aneh. Siapa bilang? Aneh tuyul. Hah? Tuyul? 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 Kok tuyul bisa ngomong? Nyanyi juga pinter dong. Oh, Olive! Tunggu ya kan. Ada yang perlu saya bantu, Pak? Mau setor, tapi hitung-hitung dulu. Oh ya. Uangnya 4 juta. Betul. 1, 2, 3, 4. Hati-hati, Pak. Sekarang banyak garong. Iya, iya, terima kasih. Ini sudah dari 4 orang. Satu lagi. Jangan ribut, nanti ketahuan. Ya, tambahin lagi dong. Jiran ya? Iya. Siapa ya? Tasi Boncel, teman masa kecil, masa lupa sama saya. Anaknya Pak Kamit. Oh, si Boncel. Nasrun. Lah iya. Waduh, sudah besar dan lagi gagah pakaian begini. Sekarang di mana? Wong di sini sudah 4 tahun. Main-main ke rumah. Ya ya, lain kali saja. Permisi dulu ya. Ya. Aduh. Tuyul? Ha?
Ayo berangkat. Nih. Oke, lagi males. Ini. Katanya kau harus punya teman. Ayo kita pergi cari teman. Bilang dong dari tadi. Itu cowok yang duduk sebelah sana. Oh, iya. Kita tadi ngeliatin aja. Ala gendut, gendut. Kalau sudah banyak duit, cewek melulu yang dikejar-kejar. Cari perempuan sendiri-sendiri deh. Gambreng! Hei, cepet. Ngaget-ngagetin orang lagi, tujuh lagi ngelamun kok. Kok? Loh, kok bunyi kok? Kok badannya kecil? Kecil-kecil juga tuyul. Tuyul? Siapa namanya? Mas Bagil. Situ siapa namanya? Ayo, ngaku aja. Lisa. Oh, Lisa. Mas Bagio, temannya mana? Kok sendirian? Tuh, sama si gendut. Lagi makan sama cewek. Terima kasih. Ayo makan. Iya. Kok temannya gede-gede? Nggak ada yang kecil. Justru saya berdiri di sini lagi mencari teman perempuan saya yang hilang. Lisa. Ayo dong. Teman-teman sudah menunggu. Tunggu deh, istirahat dulu. Cepat. Mas Bagio lucu sekali. Latahnya setiap hari. Tidak sore maupun pagi. Kalau latah ia begini. Cepat. Mas yang copot-copot sekarang sudah tidak ngedot. Pantesan tidak kayak knalpot. Mas Bagio badannya ciut. Apa Mas masih punya parut? Apa Mas tidak takut? Lama-lama bisa jadi siput. Jadi siput juga biarin. Apa Mas yang dibiarin? Pedangku jangan dipikirin. Karena Mas banyak yang diandelin. Mas Bagio tuyul lelaki. Rindu teman perempuan. Kalau Anda rajin mencari, coba cari di atas pohon. Bener. Apa yang betul yang benar? Jadi tuyul tidak pinter-pinter. Karena juraganmu sok keminter. Copot. Apa Mas yang copot-copot? Sekarang sudah tidak ngedot. Pantesan tidak kayak knalpot. Empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas.
Waduh, Mas Diran sekarang udah punya duit banyak. Bajunya bagus, mobilnya mentereng. Iya dong, masa jadi orang melarat terus. Ane mau antar duit dulu ke kamar, biar sip. Kemana saja saya cari puter-puter, kuliah. Kok sendirian saja? Mana Dek Titik? Sudah saya cerai. Oh, kamu nyoba belum? Sudahlah, jangan membicarakan soal itu. Ayo pergi dari sini. Lah itu patung. Bisa diatur, ayo. Oh, Mas Diran, ane pikir ente udah lupa mane. Tidak, Wan. Saya kan punya utang. Sekarang sudah lunas. Udah lunas. Kalau mau utang lagi juga boleh. Kalau untuk persaudaraan sih, kita boleh panjang. Soal utang sama Wanaput, kapok si ora. Tapi ora gelem lagi. Kenapa begitu? Jangan malu-malu. Ya, bukannya sih sombong, tapi sekarang saya tidak perlu utang. Kebetulan angin sedang bertiup. Wah. Kalau angin begituan, aneh juga mau, Mas. Angin apa? Tuh, doku. Sudahlah. Permisi dulu. Iya deh. Nunggu siapa sih, Neng? Nunggu teman Lisa. Masih lama ya? Itu dia datang. Itu teman Neng. Bukan, anaknya. Pak, coba tolong tanyakan kepada yang punya toko itu. Bapak yang tadi pergi, menuju ke arah mana? Ya ada, Neng. Hah? Baca opo. Duit! Ya hancur, duit gua hancur. Aduh, kenapa jadi begini? Ini pasti kerjaan lo, tuyul setan. Tuyul botak. Aduh, minta ampun, gua setengah mati nyari duit keluar kampung masuk kampung. Sampai masuk ke kaleng kerupuk gua kecemplung. Lo enak-enakan aja gua pakai keringet cari duit, bukan kayak lo. Aduh, muncul lo kesini gua pites leher lo. Lo pikir enak cari duit? Susah. Aduh, tuyul setan, emang kerjaan lo seneng kalau gua jadi miskin? Muncul lo kemari, kemana lo, cepat lo, keluar lo, tuyul pendek, tuyul botak. Neng, nang ning nong ning, nang ning nong, di sini. Bah. Hey. Selamat siang, Non. Kok ada lagi yang begituan? Perkenalkan, ini tuyul Tarto. Ayo, kita jalan-jalan yuk. Kemana sih? Iya, Cuk. Kemana saja? Naik mobil Lisa. Oh, iya. Neng, di toko nggak ada. Umpin, Pak. Saya makan kau. Hei, melotot saja. Saya culek matamu. Ayo, lari lah. Hei, pengecut. Udah gede takut sama yang kecil. Nang Lisa, jadi nggak kita pergi jalan-jalan? Ya ayo, tapi siapa yang nyetir? Kita saja. Lisa kan nggak bisa nyetir. Bisa diatur. Begini, Non. Non Lisa pegang setir. Ya. Saya pegang gas. Nah. Tarto ini pegang maling. Kopling. Pembagian kerja, ini namanya gas. Ya. Yang itu, ya, namanya kopling. Oh. Saya bagaimana? Non nongkrong saja, daerah sini kita yang kuasai. Kunci puter, ya.
kopi tekan yang keras. Iya. Giginya masukin. Gigi apa? Gigi Lisa, gigi persneling. Itu yang panjang di depan. Sudah. Siap. Saya gas, kopling lepas. Tolol. Ngelepasin kopling yang pelan-pelan. Habis berat sih. Berat, berat. Maaf ya. Masukin giginya ke arah yang berlawanan. Ya, apalah. Ya. Tolong, ini bagaimana? Macet. Gak mau kembali. Kurang ajar, lo mau main koboy-koboyan? Kurang ajar. Kok mau cilik? Ada apa, Pak? Ada gundulku. Lepas kopling yang pelan-pelan. Pelan. Ya. Jangan cepat-cepat, kita kan mau pulang. Macet lagi. Terserah apa yang terjadi. Biar mobil. Stop.
Nah, begini Pak. Aneh dengar kan Bapak bisa. Oh iya. Maksud aneh, aneh mudah meme tuyul. Aneh sih nggak suka pemusuhan. Bisa, bisa. Sebentar, aneh lihat dulu. Iya. Saya rasa bisa. Sekarang ikuti apa yang saya ucapkan. Baik. Hei tuyul. Hei tuyul. Segala persyaratan perdamaian sudah saya penuhi. Segala persyaratan perdamaian sudah saya penuhi. Saya mohon. Saya mohon. Hentikan peperangan kita. Hentikan peperangan kita. Sekarang kita tingkatkan persahabatan kita. Sekarang kita tingkatkan persahabatan kita. Saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghargai. Saling menghargai. Saling menguntungkan. Yang menguntungkan. Saling menguntungkan. Yang menguntungkan. Saling menguntungkan. Yang menguntungkan. Saling menguntungkan. Yang menguntungkan. Hei Wanabut. Saling menguntungkan. Nggak bisa Pak Dukun. Yang menguntungkan. Aneh maunya yang menguntungkan aja. Kalau begitu aneh rasa dia nggak mau damai. Habis sekarang aja udah rugi. Itu buat sesajen aja bakal berapa nih mesti keluarin duit. Nih tuh nih macam ini. Telur, menyan, lisong, kembang. Tuh siri. Tuh kelapa hijau. Berapa mesti dibayar. Nah, nanti kan ente bakal untung. Tuyul pasti gak mau ganggu ente lagi. Belum tentu. Pasti, ana berani jamin. Hah? Ente berani jamin? Berapa jaminan ente? Jaminan? Jaminan apa yang Wan maksudkan? Iya, jaminan ente. Boreh. Memangnya ana mau pinjam duit sama ente pakai boreh segala? Semuanya juga mesti pakai boreh. Hei. Itu sesajen keliling rumah ente, apa ente pikir pakai duit ente? Duit ana, itu lebih daripada jaminan. Nanti juga ana ganti, kalau ada bukti. Bukti? Nah, kalau begitu ente gak yakin kalau perbuatan ente bakal berhasil. Ente ngebohongin ane, ente nipu ane. Keluar. Pokoknya aneh gak mau percaya lagi sama tuyul. Aneh gak mau bersahabat sama tuyul. Aneh gak takut sama tuyul. Kalau mau perang. Aneh dari dulu juga gak percaya sama setan. Tetek bengek, memedi, kuntilanak. Aneh gak percaya. Ente mau tahu tuh dari mana asalnya tuyul segala macam. Nih dari ketek aneh. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa tidak bisa jadi Pak? Memang kenyataannya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana dan kapan dia melihat tuyul itu? Tidak percaya rasanya. Nah, itu dia datang. Kusno, tunggu saja di sini. Baik, Pak. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Selamat sore semua. Wah, Bu. Ibu, kenapa Bu? Ibu. Kusno, Bu. Angkat ke dalam. Baik, Pak. Hati-hati. Bu. Ibu. Lisa. Kau tunggu di luar. Kenapa sih Pak Supir bilang-bilang ayah ibu? Abis kalau nggak bilang ayah ibu, saya yang dimarahin. Ah, Pak Supir aja nambah-nambahin. Tuyulnya baik-baik kok. Sungguh. Mana tuyul-tuyul itu, ha? Kenapa, mana? Lisa. Jangan kau bergaul sama tuyul. Tuyul itu setan, tahu? Ah, dia baik-baik kok. Mana ada tuyul yang baik? Kusno,
Bawa Lisa masuk ke dalam. Baik, Pak. Ayo. Jangan, Ayah. Dia. Ayo cepat masuk. Jangan. Jangan. Mana dia? Ayah. Ayo keluar. Ampun. Tolong ampun. Ampun. Apa salah saya? Kau manusia tak berbudi. Siapa saja yang berbuat kebaikan, kau harus membalasnya dengan kebaikan. Kau mengerti? Mimpi. Kawan-kawan, saya khawatir kalau kita harus berpisah. Habis, Ayah marah-marah. Lisa! 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 Ayah yakin tuyul-tuyul itu masih berada di sekitar sini. Mana mereka? Mana? Cepat katakan. Mana mereka? Demi Tuhan, bandel betul anak ini. Katakan. Ini, Ayah. Ayo, cepat sini. Sini. Jangan, Ayah. Jangan. Cepat. Ayah, jangan. Ayah. Kenapa Ayah banting budi-budi itu? Sekali lagi Ayah lihat kau bergaul sama tuyul-tuyul itu, lebih baik kau pergi dari rumah ini. Tuyul. Kalian tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa. Kami ini tahan banting. Termasuk tuyul kuat. Kawan-kawan, maafkan Lisa ya. Sudahlah Lisa, ikutilah apa kata ayahmu. Tapi kita akan berpisah. Biar bagaimana Lisa, kau adalah manusia. Kami ini tuyul. Ya, perbedaan inilah yang tidak memungkinkan kita bersahabat terus. Permisi, Non. Lisa, bukan Ayah kejam, tapi ini demi kebaikanmu juga. Seharusnya kau bergaul dengan teman-temanmu yang seusia, yang sepadan denganmu. Lisa, maafkan Ayah. Kesalahan yang telah kau buat tidak bisa dimaafkan. Mereka yang membuat kau kaya raya, sekarang kau buang begitu saja. Mereka adalah makhluk juga, makhluk yang telah banyak menolong. Ha 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 ha
Endanglah. Ingatlah di mana kita pernah bertemu. Tidak mengerti, katanya mau cari teman perempuan. Iya betul, di situ kan banyak tuh. Kembalikan kami ke tempatnya dulu kan. Di mana? Di atas itu, di atas. Ini bagaimana kok
kok bisa begini? Ayo taruh saja saya, kembalikan ke situ. Taruhkan, kamu udah kangen sama teman-teman. Pasakan, Buyut, saya tidak sanggup. Tidak sanggup. Harus disanggupi kan? Tidak sanggup. Pergi! 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 Mengapa tuyul? Mereka menyebutmu kotor. Ah, bohong. Bohong. Jangan didengar. Letakkan di situ, paksakan. Nah, kalau enggak juragan jatuh miskin. Yeah. Yo. Kenapa mereka pada hitam? Nggak tahu. Juragan bikin salah. Kita semua kena salah. Sudah, cepat taruh saya di tempat semula. Cepat, juragan. Tolong saya. Cepat. Nomor 3.